Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan dari AMC Ani. Untuk daerah, aku berasal dari Jawa Barat ya. Kalau umur berapa, kayaknya aku gak bakal spill dulu untuk umur. Untuk yang ketiga, saya sih pernah, cuman apa gak sampai 10 episode gitu, paling cuman klip dari klipnya aja gitu. Dan aku juga masih ingat kamu kok bang. Pertanyaan dari Ferdiansyah. Kalau makan, bubur diaduk atau gak diaduk? Disedot ya guys ya. Kenapa ayam menyeberang jalan? Untuk sampai ke seberang jalan. Pertanyaan dari Andi Render. Ngerender belajar dari mana? Kalau nanya belajar di mana, mungkin kalau caraku itu aku lihat render orang lain dijadiin sebagai referensi dan lihat tutorial juga di YouTube. Makanan favorit apa? Kalau untuk makanan favorit mungkin apa aja bakal ku makan asalkan bisa dimakan gitu. Udah itu aja. BTW kongres buat 2,5 subnya. Thanks ya buat kongresnya. Pertanyaan dari Bahri Gamers. Orang mana, umur berapa, kelas berapa? Mungkin untuk pertanyaan ini gak bakal ku jawab dulu, soalnya ini juga mengandung data pribadiku juga, jadi mungkin nanti saja. Pertanyaan dari Tas CH. Tahu bikin rig dari mana? Sebenarnya sih kalau aku bikin rig itu belajar sendiri, tapi ada beberapa juga yang ya tutorial di YouTube gitu. Apakah CH lo bisa dimonet? Kalau untuk itu sih aku belum bisa, soalnya belum memenuhi persyaratan ya. Pertanyaan dari Animat. Bang, cara nyimpen rig yang udah kita buat menjadi file yang bisa kita akses kayak mana? Soalnya saya udah coba berkali-kali objek yang saya ekspor gak ada wujud pas impor ke new project. Kalau itu mungkin bisa coba cara ini. Bagaimana jadi animasi jadi template dan mengubahnya ke media file? Untuk itu sih bisa aplikasi atau dari webnya langsung. Tapi kalau untuk saranku sih dari webnya langsung aja. Nah pas masuk ke webnya itu disuruh login. Kalau pas udah login kita bisa upload filenya dulu, baru nanti bisa dikasih link aksesnya gitu. Pertanyaan dari Daun. Abang motivasi YT sama render dari mana? Mungkin kalau untuk motivasi itu kayak gini ya, kalau orang lain bisa, pasti saya juga bisa gitu. Intinya kita harus tetap mencoba gitu buat melakukan sesuatu yang kita mau. Pertanyaan dari Hemiki The Bridge Guy. Do you like guns? I don't know. Pertanyaan dari Partes. Mulai dari kapan nge-YouTube? Kalau mulai nge-YouTube aku mulai sekitar 2 tahun yang lalu sih kayaknya. Tahu Prisma 3D dari siapa? Kalau Prisma 3D sih gara-gara apa sih? Aku cuman penasaran lihat orang-orang gimana cara bikin render gitu. Nah, aku juga nyoba gitu. Mungkin sampai sini dulu saja buat jawab pertanyaan dari kalian. Nanti lanjut jawab pertanyaan yang lain di part selanjutnya aja ya.